ini Steril Water dengan 0 ppm air murni yang sebenarnya. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih secara berkala minimal 6 bulan sekali. Said menilai Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memiliki pertimbangan sesuai arah kebijakan dalam memilih menteri dan wakil menterinya. Sementara soal pandangan jumlah kementerian untuk akomodasi politik, Said bilang hal itu wajar selama sosok yang menempati pos kerja kompeten. Namun Said menekankan adanya evaluasi bagi para menteri secara berkala. Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bias. Karena apa? Belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan. Dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi. Kami berharap Bapak Presiden bisa mengevaluasi kabinetnya dalam 6 bulan atau setidaknya 1 tahun.